Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Sabtu tanggal 3 September 2022. Persis Solo harus puas bermain imbang versus PSIS Semarang. Persikabo berhasil menang versus Borneo FC. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Madura United dengan torehan 19 poin. Di peringkat kedua ada Borneo FC dengan torehan 18 poin. Dan di peringkat ketiga ada Bali United dengan torehan 18 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Ranusantara FC dengan torehan 5 poin, Barito Putra dengan torehan 3 poin, dan ada Persi Kediri dengan torehan 2 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Mateus Pato dari Borneo FC dengan torehan 8 gol dan disusul oleh David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 6 gol. Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang dengan torehan 5 asis, serta ada Beto Gonçalves dari Madura United dengan torehan 4 asis. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023.